Hello Wanderers, jadi di sini kalian bisa melihat progres kereta cepat, yaitu slab track. Jadi nanti slab track akan didominasi dipasang di elevated, di jalur elevated yang ini, dan juga di tunnel. Untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, ada dua tipe untuk penampung relnya. Ada ballasted dan ballastless. Kalau ballasted yang kita lihat itu ya, yang sering kita lihat yang ada di dekat stasiun Tegaluar. Kalau yang ballastless ini, yang ada di video ini. Dia tidak menggunakan bebatuan. Informasi yang terkini sih, slab track dipasang di daerah Cikarang dan Karawang ini, serta di tunnel 1 dan juga di tunnel 4, kalau nggak salah. Untuk pemasangan relnya itu dimulai dari Tegaluar. Nanti dia memasang rel 500 meternya menuju sampai ke Jakarta. Jadi, Sobat Maju, bagaimana? Yuk kita lihat perkembangan dari slab track.